Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Rian akan bikin video klarifikasi atas video yang kemarin vlog Bang Rian ke Yayasan Al Fajar. Nah di situ ada salah satu pasien yang bercerita di vlog kemarin. Jadi seakan dia tuh dibuang sama keluarganya. Sebenarnya itu enggak juga gitu. Jadi beliau itu memang dirawat di sana, terus sama keluarganya dan direhab di sana. Dan keluarganya juga setiap bulannya bayar ke yayasan di sana gitu. Intinya mohon maaf buat keluarga bapak yang ada di video yang kemarin, karena Bang Rian gak ada izinnya juga, dan salah juga Bang Rian di sini gak izin dulu sama keluarganya dan gak ada klarifikasi dari keluarganya dan gak izin juga sama yayasan Al Fajarnya juga gitu. Ini memang kesalahan Bang Rian gitu. Pokoknya ini kesalahan jadi pelajaran juga buat Bang Rian di sini gitu. Jadi untuk cerita ini jangan diceritakan karena gak enak juga buat keluarganya, tapi Bang Rian di sini sama keluarga beliau udah saling apa ya, saling bercerita juga gitu. Jadi gak ada unsur-unsur bapak-bapak itu dibuang sama keluarganya gitu. Bapak itu memang dirawat di yayasan itu karena salah satu problem gitu. Tapi di sini Bang Rian gak diceritakan apa masalahnya karena gak enak juga sama keluarga beliau gitu. Cukup mereka yang tahu aja gitu. Pokoknya netizen semua yang udah nonton video yang kemarin, mudah-mudahan jangan percaya sama video yang kemarin karena gak sesuai gitu. Soalnya Bang Rian kemarin kan niatnya cuman mau ngobrol-ngobrol doang sama ketua yayasan di sana gitu, Pak Marsan. Cuman kemarin sempet Pak Marsannya gak ada gitu. Sempet ada salah satu undangan di stasiun TV swasta gitu. Jadi Bang Rian kemarin sempat ketemu Pak Heri gitu. Pak Heri itu memang apa ya, jadi pengurus yang di sana gitu. Jadi Bang Rian dibimbing sama Pak Heri di sana. Soal video YouTube, Pak Heri memang kurang tahu gitu ya. Jadi salahnya Bang Rian di sini gak bilang dulu sama Pak Herinya gitu. Soalnya di sana Bang Rian apa ya namanya, cuman di daftar tuh daftar mahasiswa aja gitu. Dan ibu-ibu yang merawat bapak itu juga sebenarnya belum tahu cerita sebenarnya seperti apa, dan belum pernah ketemu sama pihak keluarganya juga gitu. Jadi belum tahu seluk-beluk ceritanya seperti apa gitu. Dari pihak Yayasan Al Fajar Berseri, pimpinan Pak Marsan menyatakan untuk konten YouTube Rian TV yang berjudul dibuang anaknya adalah tidak benar. Sekali lagi kami dari pihak yayasan meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan. Pokoknya buat kalian semua yang sudah menonton video yang kemarin yang dihapus sama Bang Rian, saya minta tolong buat kalian semua jangan share videonya dan jangan download videonya juga. Sekali lagi mohon maaf buat keluarga pasien yang kemarin sempat ada di video yang kemarin gitu. Pokoknya minta maaf banget buat semuanya, dan terutama buat yayasan juga gitu, buat Pak Marsan juga yang ketua di sana gitu. Mohon maaf banget. Sebenarnya di situ juga Bang Rian tidak tahu gitu. Cuman Bang Rian niatnya cuman mau membantu mereka dan supaya dilihat banyak orang, dan di situ tuh jadi orang-orang pada tahu gitu. Pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya akibat gangguan jiwa, mudah-mudahan Bang Rian bisa bantu dengan adanya video ini gitu. Itu saja. Pokoknya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.